أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. الله يغفر من أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآية kepada manusia lantaran karunia yang diberikan Allah kepadanya. Al-Aya Quran Surat An-Nisa ayat 54. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 50 ayat 89 Allah berfirman, falamma ja'ahum. Kebiasaan orang kita kan begitu ya, ketika ada tetangga misalnya atau saudara bisa beli barang, bisa beli mobil, muka ketabrak lah gitu, muka-muka ketabrak ya, mudah-mudahan cepat hancur lah. Ini hasud ini, ya ini hasud. Atau menduga-duga, ya. Paling-paling dia itu koruptor misalnya. Nah ini, paling-paling dia itu apa namanya mencuri lah ini. Ini Nasrani. Mereka hasad terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Yahudi menghendaki agar Nabi yang terakhir itu dari kalangan Yahudi. Nasrani menghendaki agar Nabi yang terakhir itu dari kalangan Nasrani. Tidak rela ketika ternyata Nabi yang terakhir. Mereka baru tahu itu setelah dari Yahudi dan Nasrani. Ketika sudah waktunya Nabi lahir itu, tanda-tanda langit, tanda-tanda bumi keluar semua. Maka mereka mencari di titik-titik yang ditunjukkan di kitab itu. Ada, karena ada kemungkinan beberapa Allah yang ngatur. Akhirnya ditunjukkanlah tamu-tamu ini ke rumah Aminah. Wallahi para jamaah, begitu datang bayi itu ditimang-timang oleh mereka para jamaah. Oleh orang ahli kitab itu ditimang-timang mereka. Dilihat ciri-ciri rambutnya, rupanya, warna kulitnya, kemudian sudah mereka tahu ini keturunan Ismail, paman daripada mereka, bukan keturunan Israel. Makanya mereka terus benci, hasad. Mereka diam para jamaah, subhanallah para jamaah ya. Untung gak ngamuk, mereka terus dibunuh gimana gitu. Tapi gak mungkin, Allah sudah menjaga, pasti itu sudah. Itu settingan Allah. Allah jadikan mereka benci, ini bukan keturunan Israel. Lantas bayi terakhir itu benar-benar oleh kita sekarang dikenang sebagai nabi yang berjuang untuk memenangkan dakwahnya. Bukan sekedar sulapan, bukan sekedar karena nabi terus datang mukjizat semuanya terus tunduk, enggak. Tapi benar-benar Nabi Muhammad SAW disetting oleh Allah seorang nabi yang berjuang dari nol sampai sukses. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Susah, berat, hampir mati. Bahkan keningnya pernah dibacok. Pernah panah kena bacok keningnya. Sampai di situ para jamaah. Luar biasa. Tolong
ke belakang ya, ke belakang. Nah ini artinya para jamaah, coba baca sejarah. Nabi itu benar-benar sukses, benar-benar berangkat dari usaha yang luar biasa. Makanya kalau kita kepingin tahu bagaimana nikmatnya sukses, baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman yang sampai ke negeri kita ini seperti ini benar-benar berkat perjuangan yang hebat. Saya pernah membayangkan perannya, kalau seandainya Yahudi saat itu memberitahu bahwa wahai bangsa Arab ini calon nabi, ini buktinya, saya yakin lain ceritanya. Langsung sami'na wa ata'na, ini yang diberitakan oleh Yahudi ini. Tapi ternyata tidak. Allah jadikan Yahudi benci, bayi itu langsung diletakkan begitu saja tanpa ada pamit, keluar mereka tanpa kata. Sampai tatkala Nabi sudah mengumumkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, siapa yang pertama kali memprovokasi agar orang Arab berontak? Orang Yahudi sendiri. Karena pada akhirnya ketika Nabi telah mendeklarasikan, telah memaklumkan dirinya sebagai seorang Nabi, orang Arab terjadi pro kontra. Iya tak? Ada yang beriman, ada yang melawan, ada yang bingung. Sampai pada akhirnya mereka mengutus utusan untuk menemui orang-orang pendeta-pendeta Yahudi tentang Muhammad itu. Maka Yahudi kemudian mengatakan, kalian yang benar, kata Yahudi. Sebab bukan iya itu Muhammad Nabi kami, bukan. Padahal mereka yang Muslim saat itu mestinya iya, membela mestinya. Tapi justru dari ucapan pendeta-pendeta inilah orang Arab berontak. Kenapa? Karena ketika pendeta Yahudi mengatakan bahwa kalian yang benar Muhammad, yang keliru, yang salah, ya, maka apa yang terjadi? Orang Arab pun yakin ini yang ahli agama saja. Yang ahli agama saja tidak membelanya begitu. Makanya perlawanan orang Arab keras sekali. Dan itu memang settingan Allah untuk menjadikan bahwasanya perjuangan Islam itu bukan karena hadiah. Bukan karena hadiah, apa namanya bahasa kita itu? Hadiah majanan. Apa majanan itu? Hah? Apa? Gratis. Bukan pemberian gratis ini. Muhammad, ini Islam bawaan, gratis enggak. Tapi benar-benar sampai darah bercucuran. Dan itu luar biasa nikmatnya Islam itu di situ. Dan sampai pada akhirnya Islam menjadi hujjah bagi umat ini. Siapa yang beriman maka selamatlah. Siapa yang tidak beriman pasti hancur. Pasti itu. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya dengan Islam. Silakan saja. Silakan saja. Sedangkan kita yang sudah Islam para jamaah, hati-hati, jaga banget. Inilah kebenaran. Kalau kita tidak Islam, apalagi coba para jamaah? Mau ke agama yang mana coba? Agama yang sana itu saya enggak nyebut nama, nyembah Yesus. Yesus itu manusia biasa, dilahirkan lewat kemaluan ibundanya, nangis. Kemudian setelah besar diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, dimuliakan. Lalu ada orang yang nyembah manusia, gak cocok. Siapa lagi? Ada lagi agama nyembah batu. Batu kok disembah? Ada lagi batu dibikin seperti apa, berhala begini, duduk, disembah. Loh, itu kan dibuat, kenapa disembah? Ada lagi yang nyembah kuburan tua. Loh, kenapa kuburan tua disembah? Wallahi para jamaah, kalau kita gak nyembah Allah pasti salah sudah. Apalagi kalau ada agama nyembah ekor sapi lah ini. Ya Tuhannya sapi. Ketika ada sapi lewat, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada sapi lewat sambil nyeletong, Tuhan. Celetongnya emas. Waduh para jamaah. Nah itulah. Dan ingat para jamaah, siapapun penyembah-penyembah selain Allah, pasti dia bodoh. Pasti dia bodoh. Karenanya manusia yang cerdas dalam mencari Tuhan, dan memang dia
benar-benar kepingin selamat, bukan hanya hawa nafsu, pasti dia pada akhirnya ketemu dengan Allah, para jamaah, ketemu dengan Islam. Nah ini, tapi jangan bukan sekedar begitu, para jamaah. Ada juga orang sudah menemukan Islam, tapi karena bodoh terhadap Islamnya, dia lebih memilih kafir gitu. Ada orang Islam itu yang memang semangat belajar keislamannya dari sumbernya, dari sumber yang asli, dari Quran dan Sunnah, sehingga dia benar-benar tahu bagaimana kemuliaan Islam, sebagaimana kemuliaan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Islam itu milik Allah. Bagi yang benar-benar belajar Islam itu dengan sungguh-sungguh dari sumbernya, dari Quran dan Sunnah. Ingat, kalau bicara Islam, sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Yang belajar dari sumbernya, Masya Allah, semakin militansinya ada. Ada juga umat Islam yang belajar, ya sudah dari Quran dan Sunnah, tapi masih nyabang, masih sok-sok menimbang-nimbang dengan filsafat, ya, dengan apa namanya, agama-agama lain. Akhirnya setan masuk, jadilah dia sekuler, sekuler. Nah, ada juga yang sudah belajar Quran dan Sunnah, tapi dia masih sering berteman-teman dengan orang-orang Sufi, nah, dengan orang-orang tarekat-tarekat Sufiyah. Akhirnya apa? Setan datang. Wah, ini tarekat Sufi itu kan karena memang dekat dengan setan. Itu tarekat Sufi itu, para jamaah, suka mengadakan wiritan-wiritan, ya kayak orang tirakatan gitu loh, para jamaah. Baca ini sekian, baca ini sekian. Sampai akhirnya jin datang, sampai bisa melompat, bisa menghilang, bisa megang ini jadi matang. Nah, itu apa namanya, gerakan-gerakan tarekat Sufi ya. Sampai ada tarekat Sufi itu yang kayak apa namanya, kayak sulapan gitu loh. Jadi mengadakan debus di lapangan, oh, makan apa namanya, gelas, kriuk-kriuk kayak makan kerupuk. Ada yang gulung-gulung di apa namanya, di duri. Kalau Torekot Satoria Surabaya ini ada pusatnya, warna besar ya. Torekot Satoria itu torekot yang mengklaim nanti tidak mempan dibakar api. Mereka pakai gelang-gelang merah begini. Mereka kalau mengadakan debus, gulung-gulung di api. Nah ini, pernah di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang oleh beliau, tokohnya dipegang tangannya, langsung teriak-teriak kesakitan, kebakar. Terus dia bertobat, alhamdulillah. Nah ini, seperti itu, para jamaah. Akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian bergaya Sufia. Ada orang sudah belajar Quran dan Sunnah, tapi masih mengikuti apa pendapat-pendapat orang-orang yang menyimpang. Seperti misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya, yang suka mentakwil-takwil sifat-sifat Allah. Sampai pada akhirnya setan datang, maka mereka jadilah golongan mereka. Seperti itu, para jemaah. Ada juga di antara umat Islam itu yang memang Islam tapi enggak mau ngaji sama sekali. Makanya akhirnya para jemaah enggak ngerti Islam. Makanya kalau ada umat Islam kok penampilannya aneh-aneh, nyimpang dari keislaman yang sebenarnya, wajar, karena memang dia belajar ilmu Islam itu dari pintu yang macam-macam. Tapi yakinlah, para jamaah, selama orang itu belajar Islam dari pintu yang sebenarnya, yaitu melalui Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, dan benar-benar ikhlas karena mencari ridha Allah, saya yakin dia akan menampilkan keislamannya yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kita hanya berusaha. Kenapa? Kita tahu, kita yakin Islam itu adalah agama yang paling tinggi, karena agamanya Allah. Karena itu persepsi kita tentang Islam juga harus ke sana. Islam pasti agama yang paling tinggi karena milik Allah. Dan ajaran Islam pasti sangat idealis. Dan ajaran Islam pasti sangat benar, sangat santun, sangat damai, sangat sejahtera. Maka kita yang
cenderung pada Islam ini, mari kita berusaha mewakili Islam kita dimanapun kita berada. Bahwasanya Islam itu baik, Islam itu damai, Islam itu suka pemaaf, suka menolong, suka mengucapkan salam, sebar damai. Dan Islam tidak suka kekerasan, Islam tidak suka saling cekal-mencekal, saling benci-membenci, Islam tidak suka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling iri hati, dengki, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang punya Android silakan dibuka. Nanti kalau sudah ketemu bilang surat Al-Hujurat ayat ke-10 tentang bagaimana seharusnya Islam. Surat Al-Hujurat ayat 10 silakan dibuka. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Ini Islam mengajarkan perdamaian. Islam melarang kita saling mengumpat, saling mencaci maki. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Janganlah kalian saling mencela diri-diri kalian. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Allah katakan bisalis munfusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan yang buruk sesudah iman. Lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ini Islam para jemaah. Jadi mari kita berusaha belajar Islam dengan baik dan benar, dan kemudian mari kita jadikan diri kita ini Islam yang hidup, mewakili Islam. Ketika ke pasar, kita jadi orang Islam yang sangat jujur dalam berjualan, jujur dalam berkata, sehingga orang saat pasar melihat orang Islam itu baik, yang kemudian mereka kemudian memiliki gambaran Islam itu agama kebaikan. Kita suka memberi, suka menolong. Itu perintah memang, bukan karena supaya dianggap apa? Supaya dianggap baik, enggak. Memang Islam menyuruh. Bahkan sampai dikatakan setinggi-tinggi iman di dalam Islam itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan serendah-rendah iman apa? Membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan. Ini ajaran Islam. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, bagaimana kata Nabi? Al-Islamu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuh kepada Allah azza wa jalla. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan hendaknya orang Islam lainnya, atau orang lain, selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Ini Islam. Lah kalau kemudian Islam dituduh radikalisme, teroris, karena kalian gak ngerti apa Islam. Ini pertama. Yang kedua, kalian itu sudah terbiasa Islam belum diamalkan saja sudah ditolak. Yang sok menuduh Islam radikal itu para jamaah, mereka sama sekali gak mau tahu Islam, gitu loh. Gak mau tahu Islam, pokoknya Islam radikal, Islam teroris, gak mau tahu. Seperti apa sih Islam itu dibuka, dipelajari, diresapi, enggak. Belum apa-apa sudah ditolak. Ya kayak akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia yang tercinta ini para jamaah, ada gerakan menolak Islam. Belum apa-apa sudah ditolak, pokoknya gak mau tahu. Padahal para jamaah, saya yakin ini agama Allah, gitu loh. Kalau seandainya Islam dijadikan sebagai pertimbangan bagi kemakmuran Indonesia ini, saya pasti ada manfaatnya para jamaah. Kalau Indonesia ini, pemerintah Indonesia mau menjadikan Islam sebagai pertimbangannya, Al-Quran, Sunnah sebagai pertimbangan bagi setiap langkah dalam perundang-undangan, saya yakin Indonesia akan sejahtera. Indonesia akan sejahtera. Gak usah jauh-jauh para jamaah, para penegak proklamasi atau kemerdekaan Indonesia siapa? Para ulama yang menyusun undang-undang dasar
1945 itu siapa kebanyakan? Para ulama. Coba kita lihat isi daripada Undang-Undang 45. Luar biasa. Kemiripan dengan Quran dan Sunnah itu luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa terus sampai ke lima butir itu. Benar-benar mewakili Islam loh para jamaah. Nah ini Islam, Islamnya agama Allah. Cuman permasalahannya di negeri kita ini sudah mulai nampak sekali, pokoknya Islam ditolak, ditolak, ditolak. Akhirnya apa? Belum tahu manfaatnya, belum tahu kebenarannya, sudah menolak. Nah ini yang terjadi. Terus gimana sikap kita? Maka saya mengajak diri saya pada jamaah dan semua kaum muslimin, ayo tunjukkan bahwa Islam itu benar. Ayo kita sosialisasikan bahwa Islam itu benar. Tapi jangan lupa lewat jalur yang benar, yaitu berdirilah di atas Islam, di atas jalan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang agar kita tidak saling mendengki. Jadi ini cerita tentang Nabi Muhammad tadi, kedatangan Ahlul Kitab tadi. Mereka tidak bilang apa-apa, saking dengkinya gitu loh. Nah, saking dengkinya, sampai ketika Nabi sudah menyatakan dirinya Nabi pun, yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan Nabi, orang Ahlul Kitab sendiri langsung mengatakan kalian yang benar, Muhammad yang salah. Maka persepsi mereka gimana? Ini yang ahli agama saja mengatakan begitu. Maka perlawanan mereka semakin gencar. Sungguh inilah apa namanya ujian dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian para jamaah, hasad itu adalah termasuk sifat daripada iblis. Bisa dilihat kronologi perseteruan antara iblis dengan Nabi Adam di surah Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Tatkala iblis disuruh sujud kepada Adam, mereka menolak. Iblis menolak. Sampai Allah mengatakan, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkan kamu menolak untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dengki dia. Kok disuruh hormat, kata iblis. Kok enak. Nah itu iblis itu seperti itu para jamaah. Akhirnya apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah? Dilaknat gara-gara hasud. Jadi gara-gara hasad para jemaah, kita bisa terlaknat. Dan ini berbahaya sekali. Hasad termasuk dosa yang sangat berat dan bisa menghabiskan seluruh amal-amal. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, terlepas dari sahih dan tidaknya, dikatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah. Hasad, dengki itu dapat melahap seluruh kebaikan-kebaikan, habis sebagaimana api melahap kayu bakar. Kayu bakar setumpuk begitu kena api, habis jadi debu. Itulah akibat daripada hasad dan sangat berbahaya. Dikatakan di sini bahwasanya hasad itu adalah termasuk sifat iblis, sifat orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka. Maka janganlah meniru mereka dalam akhlak yang jelek ini. Kemudian poin berikutnya para jamaah, jika Anda melihat ada orang diberi karunia harta oleh Allah, kemudian orang yang diberi harta tadi menginfakkannya dalam kebaikan, atau kita mendapatkan seseorang yang Allah berikan kepadanya nikmat bisa menghafal Quran, atau kita melihat ada seseorang yang diberi oleh Allah ilmu sehingga dia menjadi orang alim, kemudian kita iri kepadanya,
iri dalam arti kepingin juga berbuat seperti itu, ini diperbolehkan. Jadi di dalam Islam ada yang namanya iri atau hasad yang diperbolehkan. Contohnya apa? Ketika ada misalnya tetangga kok bisa infak kepada pembangunan masjid, kok kita belum bisa, maka dalam diri kita, ya Allah, seandainya aku bisa, aku pun akan melakukannya. Boleh para jamaah. Boleh. Atau ada seorang yang sangat alim, anak tetangga yang alim, soleh. Kemudian kita melihat anak kita, semoga anak saya juga soleh seperti dia. Boleh para jamaah. Dan ini iri yang boleh di dalam Islam. Ya. Sampai dalam hadis dikatakan la hasada illa fithnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal saja. Ini yang boleh. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang-orang yang diberi hafalan Al-Quran oleh Allah, kemudian dia melaksanakannya, yaitu membacanya pada saat sholat malam. Nah ini, dia bisa baca Quran, bisa ngimamin, bisa membaca di sholat malam misalnya, lantas kita iri dengannya, ini boleh. Kenapa saya tidak bisa? Nah, kenapa? Karena ini akan mendorong untuk belajar. Akhirnya dia belajar baca Quran. Nah, ini dengki yang bermanfaat. Ya, melihat orang lain bisa baca Quran, kita iri, boleh. Iri bukan berarti ingin membunuhnya, bukan. Tak bunuh kamu, bukan. Iri kepingin juga bisa seperti itu. Ini yang pertama. Ya, dan bisa diartikan dengan yang semisalnya. Yang kedua, warajulun dan seseorang atahullahu malan yang diberi harta oleh Allah, fahuwa yunfikuhu, lalu hartanya diinfakkannya di jalan Allah, ana al-laili wa ana an-nahar, di malam hari dan di siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua yang boleh kita iri hasud, yaitu ketika kita melihat ada orang diberi harta, lalu dia suka menginfak, suka infak fisabilillah, suka bantu masjid, suka bantu anak yatim, suka bantu duafa, orang yang membutuhkan pertolongan, lalu dia iri kepingin bisa seperti itu. Ini yang boleh. Nah ini para jamaah, jadi hasad itu, yang tidak boleh itu apabila sifatnya apa namanya dendam dan lebih menginginkan kalau nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya seperti kebiasaan orang Jawa lah, orang kita, kalau ada temannya bisa beli barang, apa doanya? Semoga cepat hancur, ya? Semoga jatuh kamu nanti, atau belum apa-apa padahal dia nggak punya salah. Ya, lihat aja sebentar lagi. Nah, ini para jemaah. Jadi hasad yang jelas, yang haram itu adalah ketika menginginkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya atau orang lain. Inilah hasad yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana hasadnya kaum Yahudi yang ketika melihat bayi, sosok bayi Nabi Muhammad SAW, karena bukan dari keturunan Yahudi, mereka langsung benci. Inilah contoh hasad yang terlaknat dan sangat berbahaya. Sampai Nabi katakan, la tahasadu, jangan saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling tolong menolong. At-ta'awun bil birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala at-ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tetapi ada sisi lain hasad yang memang sangat mendukung, hasad yang sangat akan menjadi kita ini bersemangat.
hanya kepada dua kriteria saja. Yang pertama, orang yang diberi kemampuan menghafal Quran, kemudian dia ingin seperti itu. Yang kedua, atau orang yang diberi harta, lalu hartanya untuk kebaikan-kebaikan, sampai dia pun, aku juga kepingin melakukan seperti itu. Ini hanya contoh dua ini para jamaah, contoh saja. Dan selanjutnya kita bisa mengambil ibrah dalam kejadian-kejadian yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti ketika misalnya ada seseorang di kampung kita baik hati kepada tetangganya, maka kita pun mengatakan dalam diri kita, aku juga ingin seperti itu. Ketika ada seseorang menolong orang yang sedang kecelakaan di jalan, dia menolongnya ketika kita berada di pinggir jalan, kenapa aku tidak seperti itu? Ini yang benar. Kenapa aku tidak seperti itu? Ini benar. Ketika ada orang gemar mengucapkan assalamualaikum, monggo, orang ini kok baik ya, kenapa aku tidak seperti itu? Ini contohnya peraja. Ambil pelajaran dari dua kriteria itu, yaitu dari apa yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada dua hasad yang diperbolehkan. Contohnya seperti ketika kita bertemu dengan seseorang yang diberi kemudahan untuk baca Quran, apalagi menghafalnya, lalu dia mengamalkannya, lantas kita kepingin seperti itu. Yang kedua, ada seseorang yang diberi harta oleh Allah, ternyata dia gemar bersedekah, gemar menolong, gemar infak, gemar berderma, lantas dalam hati kita, aku ingin melakukan seperti itu. Inilah hasad yang membangun. Semoga kita dengan seiring waktu ini para jamaah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, termasuk diantaranya hasad atau dengki. Namun mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bersemangat dalam rangka untuk melakukan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم